Saya baca rukyah di telinga kanan saya. Tak sampai seminit dia baca, saya menjerit kelupuk, hentak kaki, semua tersentak. Okay. Dalam keadaan pejam mata, tapi saya pejam mata, macam ada satu benda dalam badan saya tu kata, aku nak buka mata. Lepas tu mata saya terbuka. Tapi saya tutup mata ni. Macam kita punya roh ni tutup mata ni. Tapi mata saya terbuka, adik pak saya katalah, buka mata. Lepas tu saya tengok ustaz, saya senyum sinis kat dia. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah Misteri. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, seperti biasa, sebelum kita mula, nak ingatkan kepada korang semua yang mana tengah cari kerja ataupun nak cari pendapatan tapi tak tahu nak buat apa. Kat sini kita nak perkenalkan satu platform untuk berdagang yang platformnya sangat luas. Contohnya seperti eBay. Kat mana kita nak berdagang? Apa page tempat kita nak recommend ni? Macam biasa korang klik link dekat bawah ni, iaitu Export Overseas Academy. Yang di mana Export Overseas Academy merupakan syarikat yang telah diterbitkan daripada Universiti Tun Hussein On. Korang nak tahu, universiti awam ni. Dan dia ni dikelola ataupun panglima kursawanan untuk syarikat ni adalah Dr. Zul Arifin Makruf. Dia yang akan mengajar korang berkenaan eBay ni nanti. Betul. Jadi link ada kat bawah. Peluang dah ada, apa lagi grab lah sekarang. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media seperti TikTok dan juga Instagram, dialu-alukan untuk follow kami. Dan kepada korang juga yang mana ada cerita yang nak kongsi di platform Santai Chill, boleh tekan di WhatsApp di bawah. Dan bagi tahu korang ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill lah, gitu. Okay, baik. Dah tak sabar sebenarnya Bish, nak dengar kan. Okay, so malam ni kita ada caller baru. Caller kita seorang perempuan. Kita pun tak sabarlah nak perkenalkan caller kita pada malam ni. Apa-apa kita minta lah caller untuk perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Hanim. Saya dari Penang. Okay, dari Penang. Baik, rasa cukup lah sekali Penang. Tapi Bish, orang kata macam biasa lah, kalau orang utara ni cakap laju. Aku tak tahu lah, macam aku personally, aku okay je. Betul. Kan? Aku suka je kan. Tapi mungkin lah kan, yang mana rasa macam rasa terlalu laju, boleh slow kan. cadangan bagus yang selalu cakap kan, nak lagi short, tekan butang slow. Apa pun, aku nak recap balik video sebelum ni. Ada orang cakap, Bis, apa asal muka dark shoot tu komen gelap. And apa asal muka dark piece pun sama juga macam gelap. Aku nak cakap kat sini, ini lelaki man. Kan, nak cari duit tepi. Sebab tu kita buat Export Overseas Academy. Lagi satu, sebab aku tengah aktif sekarang ni dengan sukan yang tengah berlangsung kan, peringkat negeri je lah, sekolah macam tu lah. Lelaki tinggal berapa kerat, jadi muka aku lah selalu turun padang. Apapun, aku, dia tak nak, kita tak nak dengar kisah aku macam mana jadi hitam. Okay, yang kita nak dengar cerita seram hari ni kan. Okay, jadi hari ni cerita apa yang nak kongsi dengan Santai Chill? Saya nak kongsi cerita saya, yang mana saya ada jin nasyid dalam badan saya. Dia bersarang di badan saya ni selama 13 tahun tanpa saya tahu. Okay. Jin asyik. Jarang asyik. Sebelum ni aku dengar. Selalu orang cakap hantu jin lah kan. Jin asyik. Aku pernah dengar tapi tak ingat macam mana. Jadi mungkin lah kan. Hanim. Okay, Hanim mungkin boleh ceritakan sikit lah dalam sesi di sini lagi. Apa pun dah tak sabar, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya Hanim. Saya dah kahwin 6 tahun, punya seorang anak, dan anak nombor 2 sekarang on the way lah.
Sebelum tu saya cuba untuk cakap slow. Okay. takut orang tak faham ke. Kalau terlepas bahasa utara tu, saya minta maaf lah. Saya cubalah cakap bahasa Malaysia bagi semua orang faham lah. Okay, kita dah. Okay, saya tak, cerita ni saya tak katalah cerita dia ni seram, tapi bagi saya benda ni macam misteri dan saya tak sangka benda tu jadi dekat saya. Okay. Saya ni memang peminat tega lah, suka dengar cerita seram macam santai sini. Saya every episode saya akan follow, saya akan dengar waktu saya buat kerja. Itu dia. Waktu saya juga suka dengar cerita seram daripada Indonesia apa semua. So bila saya tengok kisah Abu tu, saya rasa macam benda tu terdetik saya nak kongsi, sebab jarang saya jumpa cerita yang perempuan ni ada jin asyik. Selalu kita jumpa dengan bunian, lelaki kena sorok dengan bunian. Sampai jumpa bunian tak nak balik lah ke apa kan. Betul. Tapi saya punya cerita ni dia plot twist. Okay. Benda ni dia tak ada misteri apa tau. Saya tak, bukan misteri, tak ada seram apa pun. Saya tak nampak apa, saya tak kena ganggu apa. Tapi benda tu dia effect saya dari segi medical dengan fizikal. Okay. Macam mana tu? Okay, saya cerita daripada awal lah. Okay. Saya kahwin 2019. Okay, sepanjang tempoh perkahwinan ni selalulah bergaduh dengan suami. Selalu bergaduh, dingin. Lepas tu saya ada first time saya mengandung. Saya dapati kandungan saya tak jadi. Okay. Tak jadi dia maksudnya saya mengandung ada sarang tapi tak ada penghuni. So saya ingat benda tu dari segi sains, orang cakap oh mungkin kandungan pertama, mungkin kita punya hormon baru nak generate apa semua kan. So tak apalah, okey daripada situ. Waktu saya mengandung anak pertama pun memang ada hal dari segi tekanan, macam lepas saya kahwin 2019 bulan 6, bulan 9 saya mengandung. Lepas tu bergaduh dengan suami, suami cakap tak ready lagi sebab kita baru kahwin, baru nak build up, baru nak cari duit, baru nak, orang kata apa, baru nak merangkak untuk dalam alam perkahwinan nak. Gaduh sebab dapat anak. So kita pun, kita perempuan pun tak ready. Gaduh, lepas tu dapat tahu pula terpaksa digugurkan sebab tak ada penghuni. So doktor kata no point kalau simpan sampai setahun dua tahun pun. Okay. So terpaksa digugurkan. Emosi lagi, tekanan emosi. Lepas tu financial broken, tak stabil. Pekerjaan suami tak stabil, apa semua. Saya singkatkan pada tahun 2022, hujung tahun bulan Disember kot tak silap saya. Kan kita, tentang itu memang saya tak stabil dari segi finance. Lepas tu saya kan kerja shift. Saya kerja time shift petang, so saya masuk kerja pukul 3. So saya akan pergi lunch kat luar lah. Lepas lunch saya terus masuk kerja. Saya pergi kedai biasa ni, kedai makan. Tiba-tiba meja sebelah saya ni ada seorang pakcik umur dalam 40-an lah. Okay. Dia approach saya lah tengah makan. Dia tanya, adik minat dah nak kerja? Kita pun cakap, oh saya kerja shift 8 jam. 8 jam, oh mungkin kita boleh buat duit poket. Sebab kilang saya tak ada OT. Okay lah, dia offer kerja untuk jadi draftman lah. Buat AutoCAD, buat plan bangunan. So memang saya, under saya profession lah, memang saya belajar benda tu. So saya cakap, saya ada belajar tapi saya tak, dah lama tak guna, so saya lupa. Tu dia kata, okay tak apalah, main lah ofis saya, kita tengok macam mana. Ofis dia tu bertentangan dengan kedai saya makan tu, tingkat tiga. So saya tengok, oh ada lagi sejam lagi nak masuk kerja. Saya kata okay tak apalah, sebab dia nak cross check tengok lah. Saya pun tak tahu kenapa saya jadi macam blur, bodoh, saya ikut. Okay. Sedangkan ofis dia tu tak ada orang. Okay. Kosong. Tu saya pun pila dia tunjuk buka AutoCAD apa semua, tiba-tiba dia buka satu cerita. Dia kata, Hanim tahu tak Hanim ni ada penyakit? Hanim selalu migraine kan? Dia kata macam tu. Saya memang ada penyakit. Saya ada migraine yang tahap kronik. Lepas tu saya ada gastrik yang tahap kronik. Saya makan ubat tak jadi apa. Makan ubat sakit. Lagi makan ubat lagi sakit. Lagi makan ubat lagi sakit. Lepas tu dia kata, Hanim ni tak sihat ni. Saya memang selalu sakit di bahagian peranakan perempuan lah.
Puan kalau bahasa kampung rahim. Okay. Selalu sengal-sengal. Tu dia kata ni ada orang nak buat sihir dekat Hanim dengan suami ni. So saya macam, ish, biar betul. Sebab saya pun bukan sejenis yang orang kata apa, waktu saya muda dulu tak adalah ramai lelaki. Suami saya pun tak ada pun ramai kenalan perempuan. Tu dia cakap, saya ni pernah berubat orang. Tapi saya dah berhenti dah. Lepas tu dia cuba ubat saya. Dia tarik benda tu keluar daripada badan saya. Tak tahulah, dia macam dia ambil tisu, dia lapik dekat tangan dia tu, dia sentuh kuku saya. Lepas tu dia macam serap benda tu keluar. So saya rasa badan saya ringan. Sakit yang ada sakit di bahagian rahim saya tu dah tak sakit. Lepas tu selang 10 minit hilang. Lepas tu dia cakap ada orang nak buat sihir lah. Dan kita pun ish, time tu kan hubungan dengan suami pun tak baik. Balik kerja mesti gaduh, balik kerja mesti gaduh. Lepas tu kita bila orang approach kita benda macam tu, kita jadi nangis ha. Terseduh-seduhan ha. Kita macam sedih ha. Kita nak selamatkan rumah tangga. Kita nak selamatkan rumah tangga, nak buat yang terbaik. Sebab waktu tu saya dah ada anak dah. Anak saya baru setahun lebih. Lepas tu dia offer saya, dia kata kat saya, Hanim kalau berterusan macam ni, perkahwinan Hanim takkan kekal lama. Dia kata macam tu, saya akan bercerai kat satu hari nanti dengan suami saya. Dia cakap macam tu. Okay. Macam Hafiz dengan Syuk, tiba-tiba orang cakap macam tu mesti macam push. Tak boleh, aku sayang dia ni. Aku tak mau cerai dengan dia. Kita dah ada anak lah, anak kita kecil. Kalau bercerai, susah. Kesian dekat emosi anak, emosi kita. Lepas tu tiba-tiba dia cakap dekat saya, dia kata kalau saya bercerai, dia nak offer saya jadi bini nombor dua. Dah nampak, dah nampak dah. Okay, okay. Lepas dia cakap lah, dia dah kahwin 4 kali. Isteri yang sekarang ni, dia dah kahwin 6 tahun. Isteri yang keempat ni, dia kata dia dah kahwin 6 tahun, dia tak ada anak. So dia nak saya jadi bini mod 2, mengandungkan anak dia. Dia kata kalau Hanim macam tak nak dengan dia pun, macam tak mau duduk sehidup macam lama dengan dia pun tak apa. Macam kahwin kontrak. Kahwin, mengandung, ada anak, bagi kat dia. Sudah itu pun boleh. Okay. Saya pun diam-diam saya kata saya nak masuk kerja. Sebab time tu dah pukul 4 dah, saya dah lambat dah tu. Dia kata jom lah, tak apa abang bawa pergi ambil MC apa semua. Kita tak mahu, saya nak masuk kerja. Sebab saya rasa dari situ dah rasa macam macam ada something fishy tau. Something fishy. Terus saya pergi kerja. Lepas tu dia bagi duit kat saya RM50 untuk buat makan. Sebab dia kata dia tahu dalam beg duit saya ni, dalam beg duit saya tak ada sampai RM50. Tapi memang betul pun dalam beg duit saya tentu ada RM31. Okay. Dia bagi RM50 tapi saya tak makan duit tu, saya bagi dekat kawan saya, so kawan saya makan. Sebab saya takut lah. Ni dia buat apa-apa. So bila kita dah ada orang approach macam tu, kita pun habar lah kat suami. Orang kata, abang tahu tak ada orang habar kita buat macam ni kan. Lepas tu suami saya melenting marah. Tak ada lah, merepek lah hang ni. Itulah suka tengok benda bukan-bukan. Sebab kita kan selalu dengar cerita horror, so kita tahu. Kita macam taulah. Macam dia ingat kita ni fikir lebih-lebih sangat kan. Dia fikir macam tu, tapi kita selalu ingat cerita horror. Kita jadi macam nak aware lah benda tu, nak cegah daripada awal-awal sebelum jadi lagi teruk. Lepas tu saya cari ustaz. Tanya ustaz yang kira yang orang yang pakcik tu, yang laki tu, orang pertama lah yang cakap kata saya ni ada orang buat sihir pemisah. Lepas tu saya cari ustaz yang kedua ni, dia kata, tapi yang tu saya by WhatsApp lah. Saya tak jumpa face to face. Dia cakap orang buat sihir penunduk pula. Dia buat, orang tu buat sihir untuk tundukkan laki saya. So bila kita dia macam scan, dia kata oh saya dah berubat dah. Tapi saya tak rasa pun ada perubahan yang sama untuk lelaki saya, untuk saya hubungan saya dengan lelaki saya. Faham. Lepas tu saya rasa macam tak yakin lah. Saya pergi jumpa ustaz yang ketiga. Tapi bila saya jumpa ustaz ketiga ni, dia tak ada habar apa pun yang ada sihir ke apa. Dia kata belah suami saya ni ada saka pula. Dia kata saka ni pantai lilik badan suami saya, ada 3 ekor, ada kerum mata buta sebelah, ada rantai. Kan saya, dia suruh hantar gambar dekat headset dia. So kita pakai iPhone, bila kita zoom,
benda tu tak nampak tau. Tapi bila kita hantar ke headset Android, headset yang ustaz tu, dia tunjuk nampak. Nampak ke kerau mata buta tu duduk di dada kanan. Lepas tu ada satu benda duduk di bahagian perut belah kanan. Lepas tu ada rantai dilik perut. Nampak clear. Oh, ha, okay. Tu bila saya cuba zoom dekat headset saya, tak nampak sebab iPhone kan dia ada limit untuk zoom kan. So macam tak nampak ni. Lepas tu ustaz tu cakap, oh, dia kata abang ni tak apa, buat jam, buat jamu makan dekat orang masjid, baca Yasin cukup untuk orang arwah yang mati baru dengan mati lama. Cakap macam tu. Maksudnya dia nak ustaz tu tak mencegah benda tu jadi. Dia macam galakkan kita untuk sambung tradisi benda tu. Oh, okey. Ah, faham ah. Ha, macam dia suruh kita jamu benda tu makan. Dia kata Saka ni dah lama orang tak mengaji dekat dia. Kita kalau kita dengar benda tu macam, oh, dia nak kita doakan untuk dia. Tapi bila saya fikir balik sebab nak kena buat jamuan, rasa macam benda tu kita macam bagi makanan dekat dia. So, betul. Faham? Ah. So saya rasa saya rasa pelik dah, tak apa. Tapi dia kata satu ayat tu, dia kata abang tak ada apa, kakak ni yang teruk ni. So saya jadi macam pelik. Saya yang teruk. Sebab dua orang yang kata tu laki saya yang problem. Ada orang buat sihir kat laki saya, nak bersaya dengan suami bercerai. Tapi mai kat ustaz ni, dia kata saya yang teruk. Okay. Dia kata abang tengok muka kakak, muka kakak pucat. Dia kata macam tu. So dia bagi ayat rukiah dia tu, dia dah rukiah siap dah, botol kecil lah, mineral kecil yang si master tu. Dia saya minum, dia kata dia bagi kat saya dua botol eh. Suami saya satu botol je. Lepas tu dia kata kat suami saya, tengok muka kakak. Nampak kan, muka ada naik darah dah kan. Lepas tu lelaki saya pun macam dah lari tau, dia masih tak percaya. Lelaki saya pun macam agiwa lari tau. Tak, aku ni seorang yang solat. Dia kata, tak mungkin lah ada orang buat. Kalau macam ada jin kat aku ke apa, dia kata tak mungkin. Dia kata, hang ni, kata, aku selalu ajak hang solat, hang mesti melenting. Macam suami marah kita. Macam saya ni, bila kita orang marah, kita jadi temper tau. Macam hang ni, macam apa kan. Lepas tu dalam bulan yang saya jumpa ustaz tu dalam bulan 2023, bulan 1. Lepas tu bulan 3, 2023. Oh sorry, yang jadi tu Januari 2023 yang saya jumpa ustaz tu lah, ustaz yang ketiga last. Lepas tu 2023, bulan 3, saya dapat bukan call lah, WhatsApp daripada group lah, suami lah. Kata nenek suami saya ni dalam keadaan tenat lah. Faham. Sebab dia dah lumpuh 15 tahun. Tempurung terkorak sebelah dah tak ada. So hari tu dia penat, pergi hospital. Doktor diagnose kata organ dia dah merosak sebanyak 30%. So dia kata suruh standby, boleh pergi bila-bila masa je. Faham. So bila orang tua ni kan dulu kan ada macam buat perjanjian dengan Saka ke apa kan. So sepupu suami saya ni, dia panggil kawan dia ustaz lah. Main buat rukiah dekat tok saya. Dia kata buat rukiah, dia kata, oh, tok tak ada masalah apa. Kita panggil adik-beradik, maksudnya mak mentua saya lah. Mak mentua saya, kita buat rukiah. Buat rukiah sekali lah, dia kata, pemutus untuk Saka tu lah. Dia kata kalau ada lah, dia kata benda ni buat tak apa, tak buat pun tak apa. Dia kata kalau lebih bagus kita buat lah, sebab kita tak tahu asal usul nenek moyang kita dulu macam mana kan. Faham. Lepas tu bila saya dengar benda tu, saya macam, oh, abang jom lah, abang kan ada Saka. Kita percaya ustaz yang nombor tiga tu kan. Nombor Saka tu, saya lelaki tak mau tau. Lelaki saya memang tak mau. Tapi saya macam jom lah, sebab kita kan usaha tau nak selamatkan orang kita. Macam dia tak mahu lalas, dia pergi juga. Tapi waktu proses tu saya tak join. Waktu mereka buat proses rukiah beramai-ramai, saya tak join sebab saya ada anak saya setahun lebih baru dapat kaki. So saya kena kepung anak. Betul. Okay. Kena jaga anak sebab anak saya buah. Takpelah, saya tengoklah macam rumah makcik saya tu ada sliding door. Ruang tamu straight pergi dapur. Okay. So dia orang buat kat ruang tamu. So saya main berlegar di dapur lah, nak jaga anak kan. Tak mau anak kacau proses kan. Tak mau ganggu lah. Tempoh dalam baru start je kot,
dalam 20 minit macam tu lah. Ustaz tu tepuk lah mak ngah saya. Sebab dia kan ada kasi manis. Selalunya orang yang sakit ni pun ada juga jin bertenggek kat kita tau. Faham. So dia tepuk lah, tepuk so muntah kan. Ustaz tu juga kuat. Muntah lagi. Keluarlah kamu. Lepas tu saya yang didapuk muntah. Bunyi muntah kuat tau. Yang keluar daripada isi perut muntah kuat. Lepas tu ada dua ustaz tu tengok saya. Dia tanyalah, kau okey ke? Okey sebab saya tak makan ni man. Perut kosong kot. Tak apalah, saya pun pergi beli ayak. Kumuk-kumuk tu saya keluar balik. Lepas tu ustaz tu sambung lah. Sambung. Muntah lagi keluar. Tepuk kan, tepuk belakang kan. Muntah lagi keluar. Saya wak. Muntah memang kuat gila. Semua orang tengok saya. Lepas tu ustaz yang kedua tu, kak main duduk tengah ni kak. Saya pun pergi lah. Pergi tinggal nak dekat adik ipar. Saya pergi, saya duduk. Lunjur kaki. Dia tutup dengan sejadah kaki tu. Dia suruh pejam mata. Dia baca rukyah di telinga kanan saya. Tak sampai seminit dia baca. Saya menjerit kelupuk. Hentak kaki. Semua tersentak. Okay. Dalam keadaan pejam mata. Tapi saya pejam mata, macam ada satu benda dalam badan saya tu kata, aku nak buka mata. Lepas tu mata saya terbuka. Tapi saya tutup mata ni. Macam kita punya roh ni tutup mata ni. Tapi mata saya terbuka. Adik pak saya katalah, buka mata. Lepas tu saya tengok ustaz, saya senyum sinis kat dia. Tapi sedar lah senyum eh. Sedar. Sedap, saya tersedih kat dia. Lepas tu ustaz tu rukyah, saya pun tak tahu je. Lepas tu dia bagi minum ayat rukyah. Saya minum. Dia rukyah, dia pegang kepala saya. Saya kelupuk tau. Kelupuk. Mengelupuk, kelupuk kan. Pegang kepala. Lepas tu saya nangis. Tak tahu sebab apa. So dia nangis, saya nangis. Dia handle saya dekat setengah jam. Time tu dah lewat dah, pukul 11:30. Lepas tu dia stop rukyah kat saya. Saya pensan. Tapi saya sedap. Lepas saya sedap daripada pensan tu, dah habis semua rukyah semua. Saya bangun, saya senyum lah tengok semua orang. Macam saya rasa macam hai. Macam tu macam, bila saya buka mata macam hai. Saya senyum. Lepas tu dah habis semua, ustaz panggil saya dengan suami saya kat tepi lah. Dia kata, benda ni, dia cakap cara ni, benda ni dah lama ni, dia kata. Tu saya pun ceritalah apa yang jadi dekat saya yang sebelum 3 bulan tu kan. Lepas tu cerita-cerita, ustaz kata cara ni kita kena buat rawatan susulan. Tu tak apalah, laki saya dah habis rukyah balik. Saya tak boleh tidur. Saya macam tak percaya apa yang jadi dengan diri saya. Suami saya pun tak boleh tidur sebab dia takut. dia takut, dia tak boleh tidur. Saya pun macam, saya tak percaya. Selalunya aku nak tengok orang je, dia dengar cerita orang je, kali ni jadi kat aku. Macam benda ni betul ke? Dia fikir tu, okay. Dah lepas benda tu, seminggu sebelum puasa, saya buat susulan dengan ustaz yang sama lah. Waktu saya nak pi tu, saya bawa kereta tu, ada benda dalam hati tu kata, aku kalau pi ni, mati aku. Tapi dalam kita punya macam hati ni, aku nak pi. Tapi dalam satu side tu kata, aku kalau pi ni, mati aku. Tu tak apalah, saya pi ustaz tu lepas isyak. Saya bawa anak lah. Bawa adik, bawa suami lah. Saya pergi, ustaz tu rukyah saya sejam. Sejam benda tu tak ada apa. Dia senyum, dia ni apa semua. Lepas tu ustaz tu dah start ganah lah, tekan urat lehak. Tekan urat lehak ni pun, dia tak jadi apa. Dia cuma gelak je. Adalah rakaman video tu seminit tu dia gelak. Lepas tu ustaz tu rukyah dekat 2 jam dia, ustaz tu dah umno step 3 lah sebab dia rukyah first tak jadi apa.
Lepas tu dia tekan sendi-sendi benda tu pun tak ada apa. Faham. Kali ketiga tu dia ambil hanger, dia tampak-tampak kaki saya. Punya sakit dia tu macam kena pukul dengan besi. Okay. Oh, saya menangis sakit. Lepas tu ustaz tu tanya, hang ni main dari mana? Siapa hantar hang? Dia kata tak ada, aku saja-saja je. Hang duduk dalam badan dia bila ni? Lama dah aku duduk dalam badan dia. Nah, okay. Dia kata benda tu duduk dalam badan saya ni, dia suka-suka. Dia macam dia try, macam dia macam kita ronda macam lelaki. Ronda tengok perempuan, try-try dapat. macam tu. Okay. Macam tu. Lepas tu dia tanya, ada anak tak dengan dia ni? Tak ada, tak ada. Lepas tu dia, jin asyik ni, dia jin kafe. So ustaz tu islamkan dia. Islamkan dia, dia pun keluar. Dia pun minta maaf kat suami, dia cakap minta maaf lah. Dia kata, aku minta maaf, aku tak bagi hang tut dengan bini hang. Okay. Macam tu. Lepas tu keluar settle. So benda tu shock. Saya shock satu minggu jugalah. Sebab tak percaya. So bila saya dalam tempoh satu minggu tu, saya fikir dia ni main dari mana, main dari mana, baru saya teringat. Waktu saya nak darah dulu, waktu saya umur 13 tahun atau 14 tahun, saya rasa saya bersetubuh. Dalam bahasa lelaki lah, orang kata apa, mimpi. Mimpi baliak lah, orang kata. Baliak. Waktu tu senja tau. Saya rasa macam ada orang pegang paha saya, macam ada ni. Saya ingat benda tu orang kata mimpi basah lah. Sebab kita kan baru high end tanker kan. So saya ingat benda tu tak apa. Tapi waktu saya remaja dulu, saya memang kerap lebam satu badan. Makit tidur lebam, makit tidur lebam. Lebam di paha, lebam di petis, di dada, di tapak tangan. Lepas tu saya jumpa Pak Ngah saya yang belah ayah saya. Dia pun duduk bubat tau. Dia kata, tak ada apa ni, ayah hang ni balik lewat. Balik lewat buat benda. Tu saya ingat benda tu, oh mungkin saya ni jenis macam lemah semangat lah kot. Tapi benda tu duduk dalam badan saya selama 14 tahun. Benda tu buatkan saya jadi emosi yang melampau, buat jadi hot temper tau. Jadi yang orang kata apa, kalau orang tengok kita ni, orang tengok saya ni, saya ni baran. Kalau bahasa utara kata cengeng lah. Baran. So dia buat saya ni tak ada seri. Saya, waktu saya umur 16 tahun kot, mak saya marah saya. Mak saya baling tak ekstri rabu, ekstri rokok tu. Yang kaca tu, yang kaca yang jenis putih-putih tu. Mak saya baling pecah. Benda tu pecah mesti dia tak selari kan. Dia macam berkutu-kutu-kutu kan. Saya ambil kaca tu, saya kelak tangan saya sebanyak yang boleh. Kenapa? Sebab terlalu marah. Kita nak buat mak tak boleh. Kita nak buat mak tak boleh sebab dia mak kita. So saya lepas marah dengan cara tu. So saya kelak tangan saya sebanyak yang boleh. Lepas tu saya ambil benda tu berdarah sampai esok pagi. Sampai darah tu kering kat tangan saya. Tapi kelak, saya kelak tangan tu tak adalah yang sampai luka dalam tau. Dia macam kena cakar kucing. Tapi banyak pedih lah. Ayah saya marah. Dia kata saya ni baran. Dia kata ni panah baran. Tapi bila saya pikir-pikir balik, efek benda tu. Sebab lepas saya buang benda tu, saya tak ada pun nak emosi. Macam benda sikit-sikit pun saya tak ada emosi. Faham. So yang saya kata benda tu efek saya dari segi medis dengan fizikal, lepas saya buang benda tu, saya jumpa doktor 2023 bulan 9. Saya didiagnose ada major depression disorder. Bila saya gaduh dengan suami, saya akan kelak tangan, ada percubaan untuk bunuh diri. Lepas tu saya buang benda tu bersarang di rahim saya tau. Sekarang saya mengandung, di tempat dia bersarang tu dah jadi sis, ketumbuhan. Ketumbuhan, macam ketumbuhan sis lah, tapi tak adalah, setakat ni tak kronik lagi lah, doktor kata.
kan tak efek kandungan saya lah. So bila saya pick up balik, bila kita tengok secara surface benda tu that is medical. Tapi bila pick up balik, apa yang ada dalam badan saya tu, dia macam umpama bisik tau. Faham. Macam kita gaduh dengan suami kan. Laki hang memang macam ni. Dia buat kita punya financial kita tu tak stabil tau macam mana. Setiap kali kita nak ada duit Syuk, Syuk Hafiz, setiap kali ada duit ni, contoh dapat bonus ni, hari ada lah benda rosak. Okay. Ada macam kereta accident. Satgi mesin basuh rosak lah. Satgi peti ais tak boleh guna. So benda tu macam daily tau kita duk guna kan. Dalam kahwinan ni kita duk guna daily. So mau tak mau kena beli. Setiap nak ada duit je ada benda jadi. Setiap ada duit je mesti ada benda jadi. Dia macam kacau kewangan kita tau. Bila saya rujuk ustaz, tu salah satu tanda nak ada benda dalam diri kita atau dalam rumah kita. So setiap kali saya masak di rumah, macam masak nasi, tak sampai 5 jam nasi dah berair. Tu dah tanda awal kata kita ni macam orang kata apa, ada sihir lah, macam ada gangguan lah orang kata. Betul. Macam tu lah. Okay. So Sampai sekarang ya, saya kena makan ubat penenang. Kena makan ubat penenang lah sampai sekarang. So masih diganggu tak dengan benda tu lagi, jin tu? Dia macam tak ganggu. Benda tu tak ganggu, tapi ustaz tu ada cakap dah. Kalau dapat tahu kata dia tu masuk dalam badan saya, siap hang. Tapi dia tak ganggu lah. Macam kita dalam di sudut hati tu macam tercari-cari juga tau lah. Faham. Sebab benda dah lama, 14 tahun dia, macam kata ustaz ni, dia kita ibarat suami isteri dah. Sebab saya dah pernah bersetubuh dengan dia waktu dulu. Lagi satu, sebelum saya nak pergi berubat tu pun saya ada mimpi dia juga. Dia nak bersetubuh dengan saya tapi saya tak mahu. Jadi dalam mimpi tu nampaklah rupa dia ataupun tak nampak pun? Dia tak nampak, dia macam blank tau. Dia macam bayang hitam. Tapi rasa tau, macam orang pegang kita tau, rasa tau. Rasa. Okay, baik. Lepas dah berubat tu, ada tak suami kata nampak perubahan, dah tak macam dulu, elok, dah kurang gaduh, ada lah? Ada perubahan. Memang ketara perubahan. Dan salah satu perubahan yang jadi dekat saya pun, bila saya nak tidur kan, saya boleh macam benda tu suka datang dalam mimpi tau. Macam pun dia bukan datang dalam mimpi, bukan benda yang jin nasyik tu, macam benda yang makhluk halus ni. Syuk Hafiz bayangkan. Kita baru nak tidur ni, pejam mata. Pejam mata ada tiga sosok belah kiri belah kanan tengok muka awak. Serentak je tengok muka awak. Kita baru nak pejam mata nak lena ni. Saya jadi gangguan lepas saya berubat, gangguan saya macam tu. Kalau macam saya dengar cerita, macam cerita macam kecil lah orang cerita, rupa dia macam ni. Bila saya pejam mata, saya boleh nampak tempat dia dekat mana, rupa dia dekat mana. Faham? Tu saya jumpa, bukan raya tahun ni saya balik, saya jumpa Pak Ngoh saya yang berubat tu. Tanya lah Pak Ngoh, hijab saya ni dah terbuka ke? Kita halah dah terbuka dah. Sebab kita dah biasa berubat, dia kata dah ada lubang dah, macam benda tu macam ada bekas tau. Benda tau budak ni biasa kena ni. Betul? Okay. Selalu mimpi aneh-aneh. Jadi sekarang ni mental health pula lah yang terganggu eh. Benda tu macam kita tak expect tau benda tu mental health. Kita ingat yang ni Allah nak uji aku ni. Ini dugaan perkahwinan lah orang kata. Tapi benda tu bertukar jadi mental health. Padahal benda tu asalnya gangguan daripada jin je. Betul. Secara halusnya gangguan jin, tapi secara surface kita nampak dia scientific. Okay. So bila saya pick up, link. So saya punya cerita ni
dia tak seram tapi dia banyak plot twist. Faham. Okey, dan sepanjang perkahwinan ni memang belum dikurniakan zuriat lah. Baru tahun ni ke macam mana? Dikurniakan zuriat 2020 saya, lepas saya gugur tu 2020 saya mengandung waktu KP. Cuma dia gangguan daripada kita punya emosi lah. Emosi nak jaga anak, suami tak mau bagi komitmen. Lepas tu anak kita pun waktu saya ada benda tu, anak saya jadi macam lambat lah. Lambat nak cakap. Lepas saya bubat je tu, balik je mulut anak saya terus popek. Efek juga kat anak. Lepas tu ustaz tu ada tanya benda tu, ada buat apa-apa dah kat anak dia? Tak ada. Ada buat sarang lah kat rumah dia. Dia kata baru nak buat. Nah. Baru nak buat. Okay, baik. Jadi masih berhubung tak dengan ustaz tu? Masih dapat rawatan ke? Tak buat dah. Cuma saya dapat mimpi. Saya rujuk dengan ustaz tu. Ustaz tu suruh jumpa, tapi bukan dengan dia lah, dengan ustaz lain. Tapi saya tak pergi lagi. Okay, mimpi. Mimpi apa tu? Saya mimpi saya duduk depan rumah. Ada seorang pakcik dengan makcik tua. Bawa baby 4 bulan. Baby tu gemuk sangat. Lalu depan rumah pergi balik, pergi balik. Lepas tu saya macam keluar lah. Maksud, saya panggil lah. Saya panggil, pakcik ada siapa? Dia kata cari susu. Lepas tu saya pergi cakap, tak apalah, mai saya jaga lah. Susu anak saya ada lagi. Bila saya cakap macam tu, saya sedar daripada mimpi. Sudah. Sebab orang cakap kalau kita mimpi ambil bayi ni kan macam kita terima saka tau. Tu saya cerita ke ustaz tu. Ustaz kata tu better pi rukiah lah, dia kata tengok. Lepas tu bulan lepas pun saya ada mimpi juga. Ada orang, ada seorang ustaz ni, dia kata ni ada orang nak santau hang ni. Dia kata mai ni aku ajak hang, macam mana kita ni, kita lawan santau ni. Saya pun buat, tapi saya tak tahu santau tu santau apa. Okay. Jadi yang yang ustaz tu, ustaz yang mana satu dalam mimpi tu? Tak kenal? Tak kenal. Tak nampak muka. Okay. Dia main kata ada orang buat dalam saya mimpi tu. Ada orang tu santau kali pertama. Tapi saya dah macam boleh lawan dah. Lepas tu dia hantar lagi. Tu dia kata main ni, aku ajak hang, macam mana nak lawan dah. Saya pun buat tu sedap sebab nak bangun kerja. Faham. Aduh, kena kerja pula. Kalau tak, dah lawan lah. Okay. Tapi nasihat saya lah, baik cuba dapat rawatan tu cepat. Sebab yelah, ustaz pun dah suruh kan. Jadi selalu benda je ni, dia akan sibukkan kita dengan kerja lah. Supaya kita tak ada masa nak jumpa ustaz. Jadi benda tu rasa macam tak penting lagi kan, boleh handle. Pada saya lah, apa yang saya nampak daripada cerita Hanim ni, memang nak kena dapatkan rawatan lagi. Jadi takut, yelah benda ni bila dah lama bersarang kan, ada kita pula ada sejarah pernah benda tu masuk dalam badan. So tak pelik kalau masih ada lah cubaan-cubaan nak masuk ganggu Hanim. Itulah sebab saya pun dah rasa perubahan dengan diri, dengan umur saya ni. Umur saya ni setiap 3 pagi, saya duduk umur flat. Saya duduk tingkat 1. Setiap pukul 3:30 pagi mesti ada macam guli jatuh daripada atas rumah. Macam ada orang seret perabot. Lepas tu adik saya cakap 2:30 pagi ada orang ketuk pintu bilik. Tapi dekat saya tak kena gangguan lagi lah. Faham. Cuma dah gangguan bunyi je. So saya ingat ini mungkin saja-saja nak kacau kot. Okay, tapi apa pun yang penting hubungan dengan suami dah okay kan sekarang? Alhamdulillah okay. Sebab cuma bila saya didiagnose mental health, saya dah confront dengan lelaki. Lelaki pun dia still tak percaya tau. Sebab jenis lelaki saya ni logik ni orang. Faham. Dia bukan tak percaya tau, tapi tak percaya kena kat diri sendiri. Tu yang susah nak terima sebenarnya. Yalah.
kan. Selalu kita dengar cerita orang, okey, kita percaya, tapi bila kena kat diri, ya ke, ya ke, macam tu lah. Bila saya kena mental health ni, selalu orang cakap mental health jadi gila, jadi baran. Sebab dia tengok saya, okey je. Okey je, cuma certain-certain kadang kita akan meletup. Sebab orang yang macam depression ni, dia takkan tunjuk kemurungan dia dekat orang. Betul. Dia akan murung bila dia nak dia nak tidur, bila dia duduk sorang-sorang. Tapi dah bincang-bincang dengan lelaki apa semua, alhamdulillah dia pun dah okey, dia pun dah support. Apa semua, kira sekarang dah stabil lah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi apa pun, si kena dapatkan rawatan eh. Bukan apa, ini untuk semua orang juga yang mendengar, mungkin ada situasi yang sama jadi. Jadi macam yang bagus Hanim ni, dia dengar cerita seram bis, dia ambil awareness tu. Kan kita takut, iya ke benda ni, dan cuba dapatkan rawatan. Mula-mula nak suruh rawat laki, ingat ada saka, nah dia pula yang kena. Betul-betul. Itulah plot twist dia. Itu yang memang terplot twist yang saya tak sangka. Sebab kita duk rasa kita okay tau. Bila saya fikir balik kan, walaupun abang yang first saya jumpa tu mengerikan, tiba-tiba nak offer jadi bini nombor 2. Tapi saya berterima kasih dekat dia, sebab dia lah saya usaha. Kalau tak, sampai sekarang saya tak tahu yang kata saya ni ada benda. Betul. Macam tu lah yang kita kena ambil. Terutamanya dalam keluarga, kalau ada rasa ada masalah tu, cuba jangan rasa macam Tak adalah. Kadang-kadang bila kita menolak ni, mungkin bukan tu suara kita sebenarnya. Betul. Jadi aku cakap ni pun sebab yalah, kita, aku dah berkeluarga kan. Jadi benda-benda ni nak kena ambil awareness. Kalau tak jadi kat kita, mungkin orang yang terdekat kan. Walaupun dunia makin lama makin maju, tapi benda-benda ni makin pelik, makin pelik. Betul. Makin canggih dia bunyi sihir sekarang ni. Kau bagi daripada WhatsApp pun boleh kan. Dia boleh putuskan kita punya call, dia boleh rosakkan audio kita, boleh hilangkan. Macam-macam kan, makin hebat gangguan dia. Yalah. Kadang-kadang kita, aku belum berumah tangga kan, tapi aku faham lah situasi ni. Kadang kita pun kena check juga kan, kadang kita walaupun pasangan suami isteri, kita kena berbincang, kena tahu juga apa masalah ni, kadang bergaduh semua kan. Dan lalas sekali, maybe yalah, benda tu punca hubungan Hanim dengan suami dia bertelaga sedikit semua. Tapi apapun, memang kita kena setiasa lah cari orang kata jalan penyelesaian lah untuk. Dan alhamdulillah Hanim pun hari ni pun Dah kembali pulih. Dah tak bergaduh. Tak ada bergaduh lagi kan dengan suami kan? Gaduh. Okey. Gaduh manja lah. Dalam perkahwinan ni, dia bukan gaduh. Dia macam ada sentiasa bertengkar. Tapi benda tu sekejap je. Macam gaduh-gaduh-gaduh. Lagi 5 minit. Abang nak makan apa? Jom. Dia macam cepat ni lah. Dia tak merumitkan benda tu tau. Kalau ada benda tu dalam badan, benda simple je. Contoh macam minum air, tak letak kat sinki, letak kat meja, boleh bergaduh sampai seminggu. Seminggu umat. Sampai maki-maki pun ada. Sampai minta cerai. Saya ni sampai nak bercerai dengan suami. Hampir sangat bercerai. Yelah. Risau benda-benda sebab benda tu. Okey. Jadi yang mana tenang mendengar ni kan, cuba dapatkan rawatan. Mungkin ada terdengar, macam akulah kan. Aku pasti mesti ada. Jadi cuba dapatkan rawatan. Mungkin juga yalah, macam tadi ni berapa orang perawat dia jumpa. Betul. Kan, yang pertama, dua, tiga, tak jadi, last-last baru dapat yang serasi. Okay, baik, apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada Hanim untuk cerita hari ni, sangat bermanfaat dan banyak pengajaran yang kita dapat. Nak tanya, ada cerita lagi ke lepas ni yang nak kongsi? Tak ada kot, sebab saya tak pernah kena gangguan. Okay. So far yang tu je lah yang gangguan Hanim yang sedar. Betul? Yang ni je lah. InsyaAllah kalau ada lagi, nanti saya contact sang kecil. Mantap. Okay, apa pun kita nak sepatah dua kata sikit pada Hanim. Mungkin pada para pendengar ni, dia nak kena dengar nasihat sikit pada pengajaran pada video ni. Saya nak cakap tentang perawat lah. Okay. Sebab saya dapat daripada ustaz yang last saya rawat ni, dia pesan dekat saya lah, kalau boleh cari perawat yang menggunakan rukyah. Sebab saya cari perawat yang
macam pergi bilik. Dia kata bilik tu yang macam scan tu ibarat kita menilik nasib. Bila kita menilik nasib ni, awal kufur lah. Macam kita tak yakin dengan dia. Betul. Dari situ saya belajar, sebab tak semua, sebab ustaz ni pun dia bukan maksum, dia bukan nabi, sebab dia pun tak tahu apa yang ada dalam badan. Dia rukyah, dia akan tanya benda tu. Benda tu yang jawab asal daripada mana. So dia kata, kalau boleh cari ustaz, ustaz yang menggunakan rukyah lah, dia kata. Lebih selamat. Kalau kita pergi yang ustaz bukan-bukan, bukan takut mengurangkan, dia lagi menambahkan. Betul. Sebab ada je yang pergi bubat nak buang, lalas tambah lagi satu. Betul. Jadi dua beban. Sebab kita cara rawat dia, apa dia boleh kita tak tahu. Betul. So yang kedua lah, yang terakhir ni saya nak pesan, kalau ada something wrong lah dalam hubungan ni, kita check dululah dengan ustaz lah. Sebab saya ni cuba berfikir logik tau. Kita ingat yang ni mungkin dugaan, aturan perkahwinan. Tiba-tiba, benda ni disifatkan makhluk alis yang membuat kita macam ni. Kalau ada masalah ke apa ke, saya ustaz pun. Memang bila kita ada benda tu, kita nak berubat, mesti akan halang kita nak buat benda tu. Betul. Sebab dia tak mau. Dia tak mau orang kacau dia. Alright, baik. Itu je lah. Okay, terima kasih Anim kerana bagi kata-kata yang sangat bermanfaat. Betul. Jadi macam yang Anim cakap tu, memang sangat betul. Cuba dapatkan rawatan. Yang penting suami ataupun ahli keluarga yang lain kena support. Walaupun rasa macam mana ada, tak ada, tak apalah, benda baik kan. Cuba je lah. Kalau benda tu bagus, alhamdulillah. Okay, baik. Jadi terima kasih lagi sekali kepada Anim kerana sudi berkongsi di platform Santai Chill. Dan sebelum kita tamatkan video kali ini, bis, macam biasalah, kepada korang yang rasa nak tambah pendapatan, ada satu platform untuk korang berdagang yang kita nak recommend, sangat bagus. Platform dia luas, contohnya macam eBay lah. Kat mana, bis? Dekat Export Overseas Kedubik, yang di mana company ini merupakan company yang dibina oleh Universiti Tun Hussein On. Korang kena percaya dan kena trust, sebab company ini orang kata daripada universiti. Universiti ni mengajar ataupun melahirkan insan-insan yang berilmu. Takkan dia orang nak scam korang, mestilah dia nak mengajar korang macam mana nak berbisnes, macam mana nak berdagang. So pengajar tu juga adalah merupakan seorang doktor, iaitu Dr. Zul Arifin Ma'ruf. Ya, dan kat sini juga korang akan diajar macam mana nak set up account, macam mana nak cari produk yang sesuai, sampai macam mana kau nak ada warehouse sendiri pun dia ajar habis. Betul. Mana nak dapat lagi ni, dah ada Sifu, belajar, ambil peluang tu. Link dah ada kat bawah, kita dah sedia, pilih kelas yang mana korang free. Okay, jadi sampai situ saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.